Hello sobat, kisah kali ni yang saya nak ceritakan tentang katek salah. Khususnya orang Kelantan ni sangat-sangat kenal lah macam mana dia punya tepak tu, macam mana dia punya beratu tu, memang sangat-sangat lah menakutkan. Okey, katek salah ni dia ada di sebelahan highway ataupun jalan yang mana jalan ataupun highway ni dia menghubungkan antara Kota Baru dan juga Pasir Mas. Katek ni dikatakan tutup hampir 2 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 2018. Okey, sebab tutup katek ni, ramai yang mengatakan bahawa tutup kerana bankrupt, owner ataupun toke dia ni bankrupt, mengalami kerugian yang sangat banyak, so dia ambil keputusan untuk tutup. Dan satu lagi pandangan yang mengatakan bahawa katek ini ditutup kerana terlalu banyak sangat gangguan misteri yang terjadi di situ. Katek ini sering dilihat beroperasi di waktu malam. Ada orang ni daripada keluar Kelantan ataupun orang KL lah, dia ni balik ke Kelantan musim perayaan. Okey, bila dia balik ke Kelantan masa tu dalam pukul 2 pagi ataupun pukul 3 pagi, dia balik ke lalu highway Salo. Dia nampak satu-satunya stesen minyak yang masih lagi buka pada waktu itu. Kerana minyak kereta dia pun kekurangan, dia pun ambil, dia decide keputusan dia untuk ambil si minyak situ. So dia nak bayar ke kaunter sebanyak RM50 dia nak si minyak. Apa yang pelik di situ adalah hanya satu orang saja yang jaga, iaitu staff yang jaga kat kaunter. Staff ini memandir orang tersebut tu dengan sangat senyuman yang sangat-sangat sinis. Dia pun bayar, bagi duit, akad ni bagi tahu terima kasih. Dia pun tak jawab, dia senyum dengan keadaan yang sangat menakutkan. Perempuan yang jaga cashier ni tersenyum dekat akad yang isi minyak tu. Siapalah akad ni masuk dalam kereta, siapalah akad ni tubik daripada katek tersebut, dia masih tersenyum. So dia pun berasa lain lah dengan pelik. So keesokan ada orang bagi tahu dia bahawa katek ni sudah pun lama ditutup. Dan memang kalau setiap malam, memang jari orang singgah situ. Sebab apa? Di waktu malam ni orang nampak katek ni sering beroperasi di waktu malam. So, bukan manusia yang jaga situ, ada makhluk lain. Di sebelah katek Salo ni ada tanah perkuburan, yang mana tanah perkuburan lama. Di depan perkuburan, iaitu kawasan perkuburan jugalah, ada satu gerah yang mana dulunya ada gerah sate. Tetapi disebabkan toke dia ni meninggal dunia, lalu jenazah dia ni dikebumikan di belakang tepat betul-betul tanah perkuburan itulah. Ada seorang lelaki ni, dia ada kerja di Kota Baru. Kemungkinan orang lelaki ni juga tak tahu. Dia pun ambil keputusan untuk pergi lalu di highway Salo juga. So, bila dia lalu di highway Salo, dia nampak satu gerah, satu-satunya gerah sate yang masih lagi aktif pada pukul 1 pagi. Dia pun tidak berasa pelik lah, tak curiga lah sebab ramai di situ dengan keadaan lapu, dengan warna-warni, dengan customer yang sangat-sangat meriah. Seperti kita nampak, sangat-sangat sedap. Dia pun mikir, boleh berhenti ni, sedap tempat ni. So, dia berhenti di situ. Time tu yang makin mikro. Dia pun ada buku sate. Sate yang memang orang Kelantan kata famous itu. Dia buku sate. Time tu yang bakar sate ni senyum lah. Tak kecek pun senyum. Dia pun bayar RM17. Dia pun terus ke perjalanan dia ke Kota Baru untuk selesai dia kerja semua. Okay. Apabila habis dia kerja semua, dia pun on the way balik. Di situlah tempat dia berhenti pula buat kali yang kedua untuk nak mengambil kembali sate dia. Apa yang pelik adalah bila dia sampai situ, sebenarnya tak ada pun gerah sate kawasan itu. Bila dia paling ke sebelah kiri, dia nampak satu perkuburan yang sangat lama. Dan di depan perkuburan tersebut, dia nampak satu gerah ataupun satu wakaf yang sangat lama ditinggalkan. Lalu dia tak sedar dengan diri. Apa yang lagi mengejutkan adalah di atas batu nisan itu juga ada duit. Dia pun ambil keputusan untuk balik dengan keadaan takut, menggeletar di atas itu. Apabila sampai dia ke Kota Baru di rumah dia, dia rasa tak sedap apa yang dia makan. Lalu dia memuntahkan kembali, hanya yang keluar hanyalah cacing-cacing yang sangat-sangat banyak. Itulah kisah dia, dan aku masakan bahawa kisah ni mungkin betul dan mungkin tak betul. Siapa yang lalu ke highway Salo pada pukul 1 pagi, 2 pagi, janganlah berhenti di tempat tersebut. Ingat pesan-pesan orang yang berada di kawasan itu.